Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama anggota Komisi 4 DPR RI Ono Surono dan Bupati Indramayu Nina Agustina menyerahkan bantuan alat mesin pertanian atau alsintan berupa combine harvester, traktor roda 4 dan traktor roda 2, beserta pompa air untuk para petani di Desa Wanasari, Kecamatan Bungo 2, Indramayu pada Jumat 30 April 2021. Bantuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo pekan lalu sekaligus memajukan pertanian Kabupaten Indramayu sebagai penghasil beras nomor 1 nasional. Saya bersama dengan Ibu Bupati didampingi oleh Komisi 4 DPR, para Dirjen, Pak Ketua DPR dan Pak Musbida yang hadir di Indramayu menyerahkan bantuan yang Bapak Presiden janjikan dalam dialog dengan kelompok tani, petani, buruh tani, bahkan mereka yang bekerja di pertanian yang ada. Ada beberapa mesin-mesin yang memang dibutuhkan dan hari ini kami sudah serahkan kepada Ibu dan Ibu akan, Ibu Bupati akan, Indramayu akan menyerahkan kepada kelompok tani yang bersangkutan. Ada pompa air, di dalamnya ada traktor, ada traktor roda 4 dan ada combine itu alat panen modern kita. Kita berharap bahwa mesin ini tidak menghilangkan buruh tani yang ada bekerja, tetapi dalam rangka melakukan percepatan kalau kita seperti ya hari, waktu sekarang ini kebetulan produktivitas kita panen hampir serentak. Oleh karena itu membutuhkan percepatan-percepatan agar ya tentu saja kadar air dan lain-lain akan menjadi lebih efektif.